jarum jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Sebuah truk membelah malam kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Truk tersebut mengangkut dua orang utan bernama Poco dan Rich. Keduanya menempuh perjalanan 4 jam dari balai karantina di desa Pasir Panjang Pangkalan Bun ke sebuah hutan di balik lahan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan. Hari itu, Poco dan Rich dilepas liarkan kembali ke alam bebas. Pada 2004, Poco dan Rich dievakuasi warga dari dua tempat berbeda. Poco si betina ditemukan warga ketika masih berumur 2 tahun dengan berat badan 6 kg. Sedangkan Rich, si jantan, diselamatkan dari desa Nanga Matu Kabupaten Lamandau saat masih berusia 10 bulan dan berbobot 3 kg. Selama 12 tahun, Poco dan Rich dirawat di balai karantina yang dikelola Orang Utan Foundation International atau OFI. Setiba di kamp Seluang Mas, Poco dan Rich yang masih berada di dalam kandang diturunkan dari truk. Keduanya dibawa sejauh sekitar 1 km ke dalam hutan kawasan kamp Seluang Mas. Dan tibalah saat pelepas liaran Poco dan Rich. Yang pertama dilepas liarkan si betina Poco. Begitu pintu kandang dibuka, Poco langsung melesat keluar. Mengabaikan buah-buahan yang diberikan di depan pintu kandangnya, seketika dia meraih dahan pohon terdekat. Dia bergelayutan hingga puncak pohon dengan gembira. Selanjutnya giliran si jantan Rich, sama seperti Poco. Ketika pintu kandang dibuka, Rich langsung memanjat pohon, seolah tidak sabar ingin berkenalan dengan rumah baru. Nah, sebelah sini, Sok. Ini agak mundur sedikit. Ada pula orang utan beruntung lainnya yang hidup liar di sebuah hutan lindung di Kalimantan Tengah, yakni di Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk menuju Taman Nasional Tanjung Puting, dari Pangkalan Bun harus menuju Pelabuhan Kumai. Beragam perahu di Kumai siap mengantarkan menyusuri Sungai Sekonyet. Wisatawan dapat memilih akan berkunjung ke titik orang utan mana di Taman Nasional Tanjung Puting. Salah satunya adalah Kem Leki. Ini bukan hanya kawasan hutan lindung, tapi juga wilayah penelitian Orang Utan Foundation International atau OFI. Di Kem Leki, wisatawan dapat menyaksikan orang utan liar yang diberi makan oleh para penjaga. Beberapa orang utan liar ada yang masih jinak dengan manusia. Salah satunya bahkan dengan manja meminta makan dari orang yang ia kenal. Tentunya ini menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi para pengunjung. Pelepas liaran Poco dan Rich adalah salah satu wujud upaya pelestarian orang utan. Selama 2 dekade terakhir, jumlah orang utan di seluruh dunia merosot hingga lebih dari separuh. Kini, hewan primata dari keluarga Pongo ini hanya tersisa sekitar 50.000 individu di Indonesia. Tak heran status orang utan saat ini sangat terancam. 2 tingkat lagi menuju status punah.